Pemirsa, inilah headlines pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Yohana Margareta. Ratusan Mama Santiang atau Ibu-Ibu Pintar Kota Solok, Sumatera Barat mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Maruf Amin. Mereka menilai Jokowi telah banyak berbuat untuk pembangunan negara dan Sumatera Barat. Deklarasi dukungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf Amin ini berlangsung di Kota Solok, Sumatera Barat pada Jumat sore. Para ibu-ibu ini berasal dari kelurahan di Kota Solok. Para ibu ini menilai pasangan Joko Widodo Maruf Amin adalah pasangan ideal karena keduanya serasi dari kalangan birokrat dan ulama. Sehingga simbol deklarasi ini dipasang di spanduk bertuliskan pasangan pandai mengaji. Joko Widodo dinilai telah banyak berbuat untuk kemajuan bangsa meski selalu diterpa dengan isu-isu hoax. Jokowi banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dengan meluncurkan program-program yang bersentuhan dengan warga. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar hingga beasiswa lainnya. Acara deklarasi ini diakhiri dengan goyang satu jari para ibu-ibu ini.